Amirul Hajj sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Holil Qomas, 48, dijadwalkan melepas 369 jemaah haji asal Batam ke tanah air, pukul 16 waktu Arab Saudi, WAS, Senin, 3 Juli 2023, sore ini. Jemaah Kloter 01 Batam, BTH, ini, akan jadi rombongan pertama jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air, Rabu, 4 Juli 2023. Jemaah asal Provinsi Perbatasan Malaysia dan Singapura ini, dijadwalkan terbang ke tanah air, Selasa, 3 Juli 2023, dini hari, pukul 05 WIB dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, sekitar 87 km dari Makkah. Ketua Sektor 3 Shisha HM Iqbal Ismail, menyebut Mazhab Al-Shabik, jadi venue seremoni pelepasan jemaah kelompok terbang, Kloter, BTH 01 Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!